Okay. Mula-mula sekali kamu kena guna ini atau apa-apa salah. Yang penting jangan pakai yang mangkuk plastik. Ini steel, silver. Serasa tin pun boleh, tutup tin pun boleh. Nanti kita akan simpan api di sini. Kalau guna yang plastik nanti terbakar pula kan. Oke. Okay. Yang kedua. Tadam, ini ialah minyak goreng. Bikin goreng ikan nih. Ini minyak yang sudah diguna. Kena guna. Saya guna balik. Nanti kita tengok macam mana cara guna dia. Stay tune. Jangan kemana-mana. Tengok video sampai habis ya. Oke, lepas itu kita akan guna ini. Ini ialah macis. Mana api dia nih? Alamak. Oke, ada. Oke, lepas itu yang terakhir ialah ini. Ini apa tuh, kapas kami bilang, cotton, yang bikin selalu orang guna untuk lap-lap muka, tapi saya guna untuk pasang api. Oke, kita kasih bagi dua macam nih. Oke, lepas itu yang ini kita akan buat macam ini, kita gulung-gulung dia macam ini. Oke, gini. Oke. Terus gulung. Oke, gini. Oke, dikawal macam ini lah. Nanti kita akan bakar di sini. Tempat tuh api nanti. Lalu pasang api. Ini kalau macam ngamam tiada karun kan di rumah kan. Ngamam lilin pun tiada terbeli. Apa-apa pun tiada. Cuma yang biasa ada di rumah, kita guna pakai yang ada di rumah. Macam ini, minyak masak dengan ini. Yang penting ada inilah. Ini kapas. Kami panggil kapas. Kapas lah bani kan. yang bulat-bulat, kapas yang bulat-bulat tuh pun boleh juga, tapi ngamam tinggal ini lagi. Ngamam hari ini pun tiada karen, jadi itulah mau buat api sendiri, pelita sendiri kan. Oke. Saya tidak guna minyak tanah. Saya pakai minyak masak saja. Minyak masak yang sudah digunakan. Oke, ini nanti kita akan letak di sini. Ini. Oke, tapi sebelum itu kita ini. Ini kita simpan di sini. Tempat supaya dia rata lah kunon. Kamu tidak mau simpan ini pun boleh juga. Sampai begini, tapi saya suka kasih sampai supaya dia rata lah kunun kan. Oke, kemudian bila sudah letak macam ni di tengah-tengah. Oke, kita ambil ni minyak, kita kasih tuang dia. Kalau kita kasih tuang jangan sampai terlimpas tuh nah. Jangan sampai yang ini basah lah sampai di atas. Supaya senang nanti kalau mau bakar biar senang senang terpasang tuh api. Kita kasih basah yang di bawah dia sejak macam ini. Oke. Nanti dia akan serap tuh minyak masak lah nanti. Itulah dia punya minyak tanah nanti.
itu minyak goreng lah, jadi minyak tanah dia. Oke, nah kita buat macam ini kan, kita kasih basah sedikit ya di atas ini. Oke, macam itu. Di atas kita kasih tinggal di atas sedikit lah. Oke, bila sudah macam ini kan, oke, kita ambil ni macis, lemak, 60 macis di sini. Oke, kita bakar. Oke, nah jadi sudah kita punya api, macam itu saja. Tengok tuh, dia terbakar kan, macam pelita sudah. Nanti kan bila tuh api sudah terpasang kan, nanti ini minyak kan dia pandai serap nih. Nanti kalau macam minyak dia sudah berkurang, kamu kasih tambah lah. Yang penting jangan sampai itu sampai di atas sini lah, jangan sampai itu tutup tuh api. di bawah dia sejak kamu kasih taruh minyak. Kalau kamu nampak macam itu minyak dia mau sedikit, sudah kan, tambah lagi minyak lah. Nah jangan kamu buang-buang minyak yang sudah digunakan, boleh dikitar semula. Oh macam gini cara dia. Nah, inilah dia punya kejadian. Jadilah dia macam pelita, pelita berminyakkan minyak goreng. Boleh juga lah, bolehlah kampung-kampung. Nah, macam Diva beli. Wah. Jadi kalau tidak karen, kamu jangan risau. Kalau ngomong black out tengah-tengah malam, ngomong telepon pun habis baterai, kan? Jadi pakailah ini, buatan sendiri. Pelita buatan sendiri. Tidak berapa terang juga lah, penting ada.